جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Kasih Naim. Okay. Jadi saya lupa nak join. Lupa nak join lagi satu meeting. Tengok saya masuk tak kat situ. Okay, masuk. Alright. So, saya nak share ni. Oops. Oh, saya tak ada. Tidak, saya kena off sebab sekejap. Sorry. Orang kelas ni itu, orang kelas ni itu orang bidang. Orang kelas. 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 Oh, kelas orang lagi ni. Oh, korang kelas ni lah. Oh, korang apa so korang dah beruntung. Korang kelas online video. Okay. Share. Oh, lupa nak. Share screen. Okay, beritahu sikit apa masalah korang dalam vektor sebelum kita masuk. Hari ni kita akan cuba tengok skala produk dengan vektor produk. Tapi kita tengok dulu kalau sempat habis vektor, habiskan. Kalau tak mungkin kita itulah hold dulu sampai kita tengok application. Okay, apa persoalan korang sebelum kita ni? Proceed. Hari tu korang berhenti dekat vektor in 3D betul? Kan? Okay, apa ada apa-apa masalah tak? Okay tak vektor ni? Saya ada terima banyak pasal show. Okay, show tu nanti saya tunjuk yang perpendicular dengan trapezium tu saya tak ingat. Nanti saya akan tengok balik. Cuma paling senang adalah show parallel lah. Okay. Kan kalau show parallel kena show macam mana Alia? Ada skala. Kena ada skala. So kalau kata contoh dia nak show vector AB is parallel to vector BC contoh QC contohnya. So you kena tunjuk AB is equal to skala contoh K QC contoh. Tak kisahlah kalau skala dia tu nilai dia satu sekalipun. Satu ke satu per dua ke. Lagi tak ada persoalan lah. Dah ni semua faham eh. Bagusnya. Notice. Orang lain tak ada masalah. Saya Betul. Pun ada terima juga pasal orang. Ya, yeah, ya. Yeah. Siapa tu? Itu saya nak tanya. Saya Maira. 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 Oh, okey. Ya. Yeah. Saya nak tanya kalau soalan tu rombak. Maksudnya macam rombus, bentuk rombus. Cuba lukis bentuk rombus. Macam mana nak bentuk rombus eh? Saya tak ingat dah. Kat mana soalan rombus tu? Ada rombus eh? Rombus ke trapezium? You kena tunjuk kalau kata rombus. Sorry. Yeah. Checkpoint 5.1 nombor 6. Rombus eh. Checkpoint 5.1 nombor 6.
nombor 6 bukan aja. Kan dia suruh show parallelogram ke? Ah, lepas tu awak tu dia cakap for the case where by the for the case where the QRS rhombus. Ya, yeah, saya tengok balik rhombus semua keadaan statement untuk rhombus. Flat shape with four equal straight sides. Looks like a diamond, also have equal length. Ah, kalau dia cakap pasal rhombus equal length, kita boleh buat all sides sama length lah. Kita cuba buat nanti. Yang nombor 6 ni. Semua sisi ni sama lah, Doktor. Sama, betul. Yes. Betul. Yeah. Rhombus tu bermaksud dia flat space. Kan kalau parallelogram kan dia boleh jadi macam ni kan. Dia tak cakap length sama tapi dia parallel for both side kan. Ini dengan ni parallel. Sama. Tapi kalau rhombus, selain di parallel, dia adalah sama length. Selain parallel ini dengan ni, dia sama length. So you kena show yang dia adalah sama length untuk empat side-side tu lah. Empat side-side. Four sides tu lah. Boleh cuba buat nanti kalau dapat. Apa kita? Okay. Itulah saya ada dengar macam ada orang masalah pasal show lah. Lagi? Dan ada lagi tak yang confused pasal ratio? Hari tu saya sadarlah tiga orang, empat orang juga yang tanya pasal ratio. Ada lagi siapa-siapa confused pasal ratio? Doktor. Ya? Yeah? Saya rasa saya confused lagi pasal ratio. Pasal ratio, okay. Okay, saya cuba terangkan dekat sini. Kalau saya salah explain ataupun macam mana, korang sama-sama tolonglah eh. Kita bincang sama-sama. Okay, pasal ratio. Mana contoh? Okay. Contoh saya tambah sana. Pasal ratio. Okay. Kan ratio ni sebenarnya kalau kita tengok benda kan, bila kita bagi tahu ratio, dia bukan ikut equation. Equation dia berbeza dengan ratio. Saya bagi contoh macam ni jugalah kat orang lain tapi saya tak sure lah okey ke tak contoh ni. Saya bagi contoh duit. Duit seringgit dengan 50 sen. Okey. So kita ada RM seringgit dengan 50 sen. Okey, katalah 50 sen. Macam eh sikit keluar. Okey, seringgit dengan 50 sen. Katalah seringgit ni X, 50 sen ni Y. Okey. Untuk mendapatkan seringgit, you kena ada 250 sen. Betul? Jadi, you tulis 2Y, 250 sen baru dapat 1X. Kan? 2Y sama dengan 1X. Okay. So, 2Y sama dengan 1X. Okay. Walaupun dekat sini dia kata 2Y sama dengan 1X. Untuk ratio, dia bukannya, kalau ratio dia bukannya 2, ratio tu 1. Bukan 2 to 1. Sebab apa? Bila ratio, dia menggambarkan bahan. Ratio ni adalah mana yang besar, itu nilai dia yang lagi besar. Maksudnya walaupun dekat equation ni, you perlukan 1 je X, you perlukan 2Y. Tetapi sebenarnya nilai X ni lagi besar daripada nilai Y. Betul? Kan? Singgit tu lagi besar daripada 50 sen. Contohnya kalau kata ini panjang bagi 50 sen. Ini panjang bagi seringgit. So sebenarnya you memerlukan 2.50 sen ni, katalah ni. Ini you perlukan 2 ni, sini 1, baru masuk kat sini lagi 1, barulah cukup seringgit kan. So sebenarnya nilai X ni yang lagi besar. Sebab itulah ratio sebenar adalah 1, ini 2, ini 1. So itu adalah ratio dia. So sebenarnya equation dengan ratio tak sama. Okay, faham dah? Alia? Okey tak? Betul tak contoh ni? Myra, betul tak contoh ni? Kalau dia punya ni lah. Takutlah korang lain, korang punya pahaman dengan saya. Takutlah lain. Okay. Betul. Betul kan? Okay. So ratio dia tak sama dengan equation.
Sebetulnya. Jadi tu Ya. X ni sebelah awal. Ah, dia nisbah. Nisbah, ya betul. X ni Nisbah sebelah awal. X nisbah Y, ya. Walaupun dekat equation nampak, ada dua Y, satu X. Kenapa ratio dia Y satu X dua? Sebabnya nisbah ni adalah nisbah apa yang nilai lagi besar, dia yang value tu lagi tinggi. So macam kita cakap kat sini, walaupun you ada 1x 2y, sebenarnya you memerlukan 2y untuk dapatkan 1x. So siapa lagi besar? X lah lagi besar kan? So dia perlukan diri dia seorang je. Kalau y perlu dua orang baru dapat 1x. Jadi x lah lagi besar. So bila ratio, bila kita cakap ratio, nisbah. So nisbah ni adalah mana yang lagi besar, nilai dia tu lagi tinggi. So sebab itulah bila ratio you buat X tu yang dua, Y tu satu. Kiranya dia macam cross lah kan? Senang you kalau tak ingat, dia beza lah. Cross je lah. Thank you, Rata. Sama. Okay, saya rasa okay. Ada lagi yang confused pasal ratio? Okay pasal ratio. Okay, apa lagi yang korang confused? Selain tu. Vector in 3D ni you guys faham tak? Vectors in 3D. Kurang. Kurang. Vector in 3D. Ini subjective. Yang tambah dengan tolak dalam vector dah faham? Tambah tolak vektor? Faham. Faham eh? Macam mana nak tambah, macam mana nak tolak? Kalau dia suruh you cari vektor A, B. Dia, you boleh dapatkan, okay sekejap eh. Lambat sikit. Ya, yeah, kat situ lambat sikit. Okay, kalau dia suruh you cari vektor A, B. Kenapa slow kat situ? Kenapa slow kat situ? Sini? Dah kena. Okay, kalau dia suruh you cari vektor AB, you ada dua cara untuk you kira vektor AB. Sama ada cara tambah atau cara tolak. Okay, kalau cara tambah macam mana? Addition mencari macam mana? Bagi AO, contoh apa? AO tambah OB. AO tambah OB. AO tambah OB. AO tambah OB. Okay, sebab apa? Sebab bila tambah, you nak kena buat A ni dekat depan, B ni dekat belakang. And tengah-tengah dia mesti sama. So tak kisahlah kalau kat sini kita kata O sebab kita tak tahu apa vektor kat sini. So kita guna O sebab dia adalah O origin kan. So dia, kalau kita tahu dia vektor daripada mana, biasanya dia bermula daripada origin lah. AO ke OB. Tapi kalau kita nak guna subtraction. OB tolak OA. OB tolak O A. Kalau kita nak guna tolak, you kena ambil belakang tolak depan. Okay, sebabnya B kena tolak A. Tetapi tak bolehlah tolak B tolak A macam tu je sebabnya vektor. Jadi bila vektor, you kena ambil something dekat depan. Tak kisahlah OB ke apa ke. Tetapi ini mesti sama. O tu mesti sama dengan yang belakang lah. Kalau OB kena tolak OA. Kalau QB kena tolak Q. A macam tu. Okay, so tak ada masalah untuk tolak dengan tambah dalam vektor. Okay, so seterusnya kita tengok balik dalam vektor in 3D. Okay, vektor in 3D ni dia sebenarnya kan kita belajar tadi, baru kita tengok OA. OA tu position vektor bagi A lah kan. So kiranya kalau kita ada satu koordinat A dekat sini, nampaknya keluar. Sekejap. Kenapa dia lag juga kat situ lah? Kau nak dua-dua kena connect dekat hotspot? Tak biasa. Dia katalah you ada koordinat A kan contohnya. So kalau kita kata OA ni dia daripada O, origin vector O ke A. So dapatlah vector O, OA. Okay, so dapatlah OA. Tetapi dalam kes ni kita pun nak dapatkan position vector juga sebenarnya. Tetapi dalam bentuk 3D. Tadi 2D, kalau OA, O ke A sahajalah. Tapi dalam kes ni katalah kita ada point P kan. So dia bila kita ada
position vector daripada O ke P, dia sebenarnya melibatkan tiga paksi. Paksi X, paksi Y dengan paksi Z. Jadi bila you nak buat position vector P ni, so koordinat dia dah dalam bentuk 3D lah. So macam contoh P ni, kita kata koordinat dia, nilai dia adalah A, B dengan, so bermakna A, B, C ni ber, dia adalah represented daripada paksi X, paksi Y dan paksi Z. Okay, bila you tengok ada position vector OP, macam mana sebenarnya nak dapatkan OP? So you can, you tahu you kena lukislah satu satah kat sini kan? So ini adalah satu satah. Okay, daripada kat sini you tak tahu nilai P sebenarnya apa. Tapi daripada sini, daripada satah ni, you boleh ambil satah yang berkait dekat bawah ni. So untuk mendapatkan the first one, lukis balik ke? Should I draw again? Contohlah. Cikkan sikit. Okay. Kita akan lukis. Oops. Tak ada ini kan? Serta X, Y, Z. Okay. Sini adalah X. Ini adalah Y. Sini adalah Z. Okay. So, ini adalah daripada tiga direction. Jadi sebenarnya kita tahu daripada sini kita ada satu vektor. Katalah ini kita ada O, ini A, ini B, ini C. Ini kena, ni X, Y, Z tu satah lah. Okay. Satah X, Y, Z. So A, B, C. So kita katalah daripada position vector yang kita kata daripada 2D tadi tu, O kepada A, kita ada vector A. Lepas tu daripada O ke B, kita ada vector B. O ke C, kita ada vector C. Ini adalah direction vector untuk dua dimension. Sekarang kita nak tengok tiga dimension. Tiga dimension bermaksud dia ada satu kecondongan dekat sini. Macam susah nak lukis. You tak ada bayangan. Tapi kita tak boleh lukis macam ni. Kita lukis yang basic kat bawah dulu. Okay. Basic yang kat bawah dia adalah untuk mendapatkan that one, kita tahu dia punya yang asal, dia akan mesti keluar ke sini. Betul? Untuk yang 3D tu. Betul tak? Boleh bayang tak kenapa dia keluar kat situ? Lepas tu dia mesti akan ada naik kat sini. Dia mesti akan naik kat sini. Kan? Boleh nampak tak? Saya harap lukisan saya okey. So ini sebenarnya, ini this one. And then yang ni kita ada apa lagi? Ini, oh sekejap. Ini tak cantik. Okay. So ini adalah, kena paralel dengan ni. Ini pula paralel dengan ni. Ini dah satu paralel. Lagi satu. Yang tak perlu. Lagi satu kat sini. Macam ni kot. Kalau macam ni korang nampak tak? Dia sebenarnya peta and then dia ada satu garisan ke sini. Satah dia. Walaupun tak cantik sedikit. Boleh bayang tak? Boleh. Boleh bayang kan? Okay. So sekarang katalah ini adalah point P. Point P kita. So dia betul-betul antara tiga paksi tu lah. Okay. So sekarang untuk mendapatkan OP. OP, you tahu macam mana nak dapat OP? Tadi you dah guna you punya teknik teknik tambah atau tolak tadi. Katalah ni adalah Q contoh. Macam mana dapat OP? OQ tambah QP. Nak dapatkan OP dia adalah OQ tambah OP. Okay. Tapi sekarang you tak tahu apa itu OQ, you tak tahu apa itu QP. Okay. Sekarang untuk tahu apa nilai OQ dengan OP, you boleh ambil daripada you dah belajar parallel tadi kan? Sebelum ni dah belajar pasal konsep parallel. Okay, kalau you perasan sekarang, ya. Yeah. Bukan dia akan jadi OQ tambah QP ke? OP pula. QP. Sorry. Sorry. QP. Thank you, Alia. Okay. OQ tambah QP. Okay. Sekarang OQ tambah QP mana? Ni OQ. Ini QP. Barulah dapat this one. Kan? OQ tambah QP dapat OP. Okay. Sekarang you tahu tak QP tu apa nilai dia? You tak tahu kan? Tapi sekarang you belajar parallel, you nampak QP tu parallel dengan siapa?
C, betul. C. Yes. QP dia paralel dengan C. Jadi nilai dia adalah C. Sebab dia paralel. Okey, kita buat macam mana. Yeah, so sekarang kita ada QP paralel dengan Q, Q pula. Dia paralel dengan OC. Jadi nilai dia adalah C lah. Kita ambil nilai yang sama sebab dia paralel. Same direction. Okay, so C. Okay, sekarang QP dah ada. OQ tak tahu. Macam mana nak dapat OQ? Nak dapatkan OQ, okay, menggunakan teknik yang you belajar juga tadi. Macam mana nak dapat OQ kat sini? Guna apa? Apa tambah apa? Boleh ambil ini. OA tambah dengan AQ. Dapatlah OQ kan? So this one you apply balik apa yang you belajar sebelum ni. Sorry saya tak nampak siapa yang tulis. Sorry. So OQ bersamaan dengan OA tambah dengan AQ. Kan? So OQ sama dengan OA tambah AQ. Okay, sekarang OA berapa nilai dia? OA adalah A kan? Tapi sekarang AQ apa nilai dia? Tak ada nilai kat situ. Tapi AQ dia paralel dengan B. Yes. So nilai dia samalah. So dia B jugalah. Okay, so sekarang you tahu OQ sama dengan OE tambah AQ which is A plus B. Vector A plus vector B. So you tahu OP sebenarnya adalah A plus B plus C. Kan? So sebab itulah kita letak koordinat bagi P ni adalah A, B, C. So dia sebenarnya represent daripada X, Y, Z punya plane. Satah. So ini adalah kita nak tunjuk dia punya ni dalam bentuk 3D punya. So bermakna bila you buat position vector bagi 3D, dia bukan satu vector sahaja. Dia mesti ada tiga nilai. Dia bermaksud dia adalah daripada tiga direction daripada X, Y, Z. Yeah, so ini apa yang ini ni apa adalah apa yang saya explain tadilah. Dekat sini A, B, C tadi tu. Okay. So memandangkan dia adalah daripada tiga direction, so kita tahu kita ada XYZ tadi, unit vector bagi XYZ apa kita cakap? Special unit vector yang you belajar juga last week. Kan hari Ahad hari tu. Okay. Dia adalah vector I, J, K, unit vector bagi XY. Sekejap eh, saya connect dekat hotspot lah. Saya takut dia dekat lagi. Internet ni Zah ni nak rasa akeh ni. Sekejap eh. Saya cuba keluar. Ya, boleh tak? Disconnect. Guys. Okay, doktor. Okay dah. Okay, sorry saya connect dekat hotspot saya lah. Alright. Mana tadi? Okay. So sekarang tadi kita tahu vector adalah IJK ni adalah daripada XYZ. Okay, sebenarnya macam kalau you kata position vector untuk paksi X, OX. Position vector untuk paksi Y, OY. Position vector untuk paksi Z, OZ. That's it. Okay. So daripada itu, you tahu juga OA, OB, OC tadi adalah AB, C. Jadi position vector untuk OB, dia tak boleh sorang-sorang lah. So dia kena daripada tiga dimension tadi, ABC tadi ataupun dia adalah nilai AI plus BJ plus C. Okay, daripada tiga vector. So bila you nak tulis OB, you kena tulis
Ya, dalam 3D macam ni lah cara you tulis dia. Okay. Ataupun kalau tak nak tulis, kalau you sepenuh nak tulis vektor AI plus BJ plus CK tu, you boleh tulis this bracket, bracket tajam ni. C. So kita tahulah tu adalah nilai dia. Ataupun you boleh tulis dalam bentuk macam ala-ala matrices macam ni. 3 by 1 matrices. Okay. Selain tu, macam mana kita nak tahu magnitude bagi OP? Okay, macam mana nak tahu magnitude bagi OP? So, dia sebenarnya tidak exist. Kita tahu X, Y, Z ni dia semua adalah perpendicular dekat DDD. So, bila perpendicular segitiga, dia sebenarnya you boleh kira melalui cara Pythagoras theorem. Kan? Pythagoras theorem. Daripada situ, you dapat Q square, dia sama dengan OA square plus AQ square. So, daripada situ, you dapat A square tambah B square. And then, OP square pula, you dapat OQ square plus QB square. So, at the end of the day, you dapat OP square sama dengan A square plus C square. Ini just nak tunjuk bahawa ni boleh cari menggunakan tunjuk magnitude bagi OP, you just have then square. Okay. Sekarang okey ke? Teman-teman lah, boleh pakai reaction semua, bagi reaction. Okay. Okay, thank you. Okay, so harapnya korang tahulah macam mana kita dapat magnitude. Ini hanyalah untuk penerangan supaya korang faham dia dari mana. Tak adalah korang tiba-tiba opinion dia sebenarnya daripada mana. Kenapa tiba-tiba magnitude dia macam ni. So dia sebenarnya guna konsep macam mana kita dapat point A, B, C tadi. Dia adalah menggunakan konsep Pythagoras theorem. You just squarekan everything then you square rootkan. Macam tu je lah basic dia. Okay, so kita tengok contoh. Okay. Yang ni rasa dah tengok contoh hari tu kan? Okay, given the coplanar vectors, kita ada A, B, C, D. So kita ada, dia tak nak tulis satu-satu, so dia terus dalam bentuk bracket tajam. Tak tahu apa nama dia. Okay, so dekat sini dia suruh tunjuk vector dia parallel. So macam mana tunjuk parallel? You just tunjuk B, A ni sama dengan ada skala C minus D. Okay. So, lepas tu you boleh tunjuklah dia parallel. Lepas tu dia suruh tunjuk A, B, C, D adalah parallelogram. First kali you kena tunjuk tu, you tunjuk dia sebagai skala. Ini pun saya dah tunjuk, you kira je B tolak A berapa, C tolak D berapa, dapatlah nilai. Dia dapat sama pula. So, skala dia adalah satu. So, you tahu dia parallel. So, daripada B tolak A, daripada vektor kecil, you transform dia sebagai vektor besar. B tolak A, so you tahu dia adalah A. B sebab B tolak A kan. So dia sebenarnya adalah OB tolak OA lah sebenarnya. Okay. CD pula dia adalah vector D tolak C ataupun OC minus OD. So daripada situ you boleh memandangkan, you boleh show bahawa AB parallel kepada DC. So dia adalah parallel logram. Dia untuk show parallel logram. So you tak perlu tunjuk ataupun kalau you tak nak tunjuk AB dengan DC ataupun CD ni, you boleh tunjuk BC dengan
AD. Okay. Seterusnya dia apa soalan dia? Dia suruh cari koordinat. Ya, yeah, saya. Sama ke CD dekat dengan lagi isi? Ke? Sama. Dia sama. Dia parallel tapi line direction. Jadi kita kalau tahu, you nak show. Dato' Chan, kita tahu AB dengan DC dia apa? Dia selari. Ni daripada yang you kira ke atas ni tadi. Ini. Kan you kira C tolak D. Siapa yang tak, siapa? Kenapa ada bunyi? So, okay, kan you ada D, C tolak D. Kalau vektor C tolak D, dia sebenarnya dia adalah O, 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 eh sekejap. C tolak D maknanya O, C tolak O, O, D. So sama lah dengan, sekejap, O, C tolak O, D, saya pula confused. A, B, B tolak A, ni patut D, C, C tolak D. Ha, betul lah, O, C tolak O, D, sama lah dengan D, C. DC ke CD? DC C tolak D. OC DC C tolak D. OC tolak OD. Ah, betul lah. C tolak D adalah DC kan? Terbalik kan? Kalau B tolak A maknanya AB. Betul? So, sama lah kan? Tapi ini bukan DC, ini bukan CD, ini adalah DC. Sekejap, saya tunjuk balik. So kita ada vektor dua vektor which is B tolak A, C tolak D. Kalau menggunakan position vektor, B tu bermaksud dia O, OB. Okay, kita tulis balik satu-satu position vektor. B adalah OB. C adalah, sekejap kita tulis satu-satu A, B, C, D. A adalah OA, B adalah OB, C adalah OC, D adalah OD. Kalau basic position vector. Jangan seluruh pula kat situ. Keluarlah, keluarlah. Okay. So ini adalah basic position vector. So bila you ada B tolak A, B tolak A dia sebenarnya mana B? OB kan? B adalah OB. OB tolak OA. So kalau menggunakan huruf besar OB tolak OA, dia adalah AB. Kan? Sebab yang belakang tolak yang depan. Kan? Betul tak? Okay. Yang ni pula yang kedua, kita ada C tolak D. C ni adalah OC. OC tolak OD. Kalau OC tolak OD bermaksud D, C tolak D kan? C tolak D, so C duduk belakang. So D duduk depan. So dapatlah DC. Okay. So bila you dah boleh tunjuk bahawa AB ni parallel kepada DC. So you tahu kalau you lukis ni adalah AB. So you tahu you ada lagi satu DC. So barulah you boleh lukis macam ni. So barulah ini adalah trapezium. So betullah ni adalah AB dengan DC, bukannya AB dengan CD. CD dia adalah parallel tapi dia line direction. Line direction maksudnya CD ni dia ke sini. Okay. Boleh, boleh ke? Jadi kalau line direction pun kira parallel jugalah. Beza direction. Je kalau nak tunjuk parallel boleh tapi kena ada negatif lah. Skala tu you negatifkan. Jadi tapi masih dikira sebagai parallel. Tapi dia bukan parallelogram lah. Tapi dia bukan parallelogram. Parallelogram dia kena arah sama kan? Kalau you nak tunjuk dia parallelogram, you kena dia negatif lah. Kalau you nak tunjuk dia ni AB kan di parallel kepada DC kan, tapi kalau you nak buat dia parallel kepada CD
you kena buat dia AB parallel kepada negatif CD. Faham tak? Faham betul. Kan? Sebab dia lain arah. Sebab kalau you nak tunjuk parallelogram, dia kena duduk macam ni. Dia tak boleh seorang macam ni, seorang macam ni. Kan? Betul tak? Okay, boleh. Parallelogram. Senang kan vector? Okay kan vector? Once you faham dia punya gerakan dia, sebenarnya dia senang je. You kena banyak lukis lah. Dia lebih kepada bayangan. Tapi dia bukan you bayang je, you boleh lukis. Okay. Lepas tu dia cakap dekat sini, find coordinates of point E such that AB plus 2BE sama dengan O. O adalah zero vector. Okay. So daripada sini nak dapatkan E, you just buat buat equation, carilah coordinate E tu. Okay, sekarang E tu kita tak tahu apa. So kita buat dia adalah coordinate sebab kita tahu sekarang ni adalah 3D vector. So dia mesti akan ada value dekat coordinate X, Y, Z. Sebab itulah you let E at X, Y, Z. Okay, lepas tu dia bagi equation AB tambah 2BE sama dengan kosong. Okay, you pun buatlah equation sama dengan kosong tu bukan kosong sahaja. Dia kosong vector, maknanya dia memandangkannya adalah 3D vector. So dia adalah kosong, kosong, kosong. Macam tu. So you buatlah AB tadi dah tahulah nilai dia. AB you dah tolak tadi, B tolak A dapat 2, kosong, 10. Lepas tu untuk tolak untuk mendapatkan BE, so nak dapatkan BE, you kena B tolak E lah. So nak dapatkan BE, B tolak BE, E tolak B. So E kita adalah X. X tolak B kita adalah 4. So X tolak 4, Y tolak 3, Z tolak 9, dapatlah 0 vector. Sebenarnya 0, 0, 0. So ni sebenarnya kita nak cari koordinat satu-satu. So you just guna cara macam ala matrices yang you kira sebelum ni lah. Okay, so untuk dapatkan untuk the first one, telah dekat sini kan. So untuk mendapatkan X, so yang ambil 2, tambah dengan 2 darab X, darab 4 sama dengan 0. You pun buatlah equation, buat equation ni, dapatlah X sama dengan 3. Seterusnya nak kira untuk Y pula, ambil 0, tambah dengan 2 darab Y tolak 3, dapatlah Y sama dengan 3. Z pula sama pula, 10 tambah 2 darab Z tolak 9 sama dengan 0. So dapat Z sama dengan 4. So you dapat koordinat E adalah 3, 3, 4. Ataupun ini adalah koordinat. Ni cara tulis koordinat, you tulis E, lepas tu duduk dalam kurungan. Dia punya value dia. Tetapi kalau nak tulis dalam bentuk vektor, you tulis, boleh tulis OE kan. Kan kita kata dah kalau dia duduk seorang-seorang, dia koordinat. Kalau dia duduk dalam bentuk dengan huruf yang lain, kita panggil dia vektor. So senang kat sini sebab kita tak tahu dia dengan vektor apa, kita mesti letak dia dengan O, iaitu position vector dia. So you boleh tulis OE sebagai 3i plus 3j plus 4k. Atau kalau tak suka juga tulis. Kata yang koordinat E tu tak payah guna bracket yang tajam tu ke? Guna bracket. Ini saya nak tunjuk. Kalau nak guna bracket tajam, koordinat you bukan bracket tajam eh. Koordinat you hanya buat dia E and bracket. Tu adalah koordinat. Tapi kalau you nak buat bracket tajam, tu adalah vector. Sama ada you nak tulis vector dalam bentuk ini, yang saya dah tulis OE dalam bentuk E, EI apa semua ni, ataupun you boleh tulis OE sama dengan 3, 3, 4. Ni vector. Tapi soalan dia nak koordinat E kan. So koordinat you tulis ni lah koordinat. Tapi kalau nak tulis dalam bentuk vector, ni lah vector. Faham? Beza dia. Okay. Tu adalah koordinat, yang belah kanan ni adalah vector. Okay, boleh dah? Faham dah? Okay eh? Alright. Oh, Zamir dah bagi good. Orang lain tak nak bagi good? Tengok example 5.6.
So you boleh tengok juga example 5.6 dengan 5.7 eh. Okay. Siapa yang sedih tu? Ada yang kalau bagi sedih tu tak faham ke? Okay, kalau you tengok example 5.6, orang main yang bagi ni, bagus. Kalau ada yang bagi example 5, kalau tengok 5.6 dekat sini, dia suruh you cari cari magnitude, lepas tu dia suruh tunjuk perpendicular vector. Okay, so perpendicular vector ni sebenarnya ada, benda ni sebenarnya ada dalam soalan. Siapa tanya saya semalam ni, saya tak ingat. Tapi bila saya kira, tak dapat pula jawapan. Tetapi sepatutnya cara dia macam tu lah. Okay, dia suruh tunjuk PQ dengan P. Okay, nak tak kita tengok sama-sama example 5.6. Nanti boleh cuba buat checkpoint tu sebab tak saya nak. Kira tak dapat. Cuba you kira inki perkataan salah. Ha? Tak nak? Nak. Tunjuk doktor. Nak, nak. Saya dengar tak nak tadi. Siapa yang tak nak tu? Tak nak. Korang takut tanya saya tanya soalan vektor ni kan? Sure kan? Okay, kita tengok example 5.6 sikit eh. Kalau ada buku, okay, soalan dia dia kata given point O, P, Q and R, lepas tu express the non-coplanar vector P, Q, P, R and Q, R in terms of unit vector I, J, K. Bermaksud disuruh you tulis dalam bentuk ini. Dalam bentuk ada I, J, K lah. Okay, sekarang dia dah bagi, saya tulis koordinat je eh. 5.6. Okay. Dia bagi koordinat O which is zero vector kita kan. 0, 0, 0. P, 1, 2, 4. Q, 5, 1, 9. Tak muat ke? R. 3, 5, 3. Okay. Okay, so sekarang kita ada tiga benda. Dia lebih kurang macam kita buat tengok contoh 3D vector tadilah sebenarnya. Okay. So sekarang dia suruh express this non-coplanar vector. Maksudnya vector ni non-coplanar maksudnya dia bukan berada pada satah yang sama. Satah yang berbeza which is satah X, satah Y, satah Z. Kan? Satah nama seluruh Inggeris dia apa? Planar lah. Plane. Okay. Okay, so sekarang dia suruh express PQ, PR and QR in terms of IJ, K. Okay, macam mana nak dapatkan PQ? Yang ni, ya Allah, tutup mata boleh kira, betul? Okay, bila nak kira vector, you kena tulis pun dalam bentuk vector. Sama ada you kena tulis dalam bentuk IJ, K ataupun you tulis dalam bracket tajam. Tetapi dekat sini dia suruh tulis dalam bentuk IJ, K sebab dia nak jawapan akhir. So kalau saya malas nak buat IJK awal-awal. So kalau korang malas macam saya, korang pun akan tulis macam ni. PQ bermaksud Q tolak P betul? O, Q tolak O, P. O, Q tolak O, P. Sebab dia PQ. So OQ dia vector OQ apa? Vector. Tulis dalam bentuk vector which is bracket tajam. 5, 1, 9. Tolak dengan OP. 1, 2, 4. Nampak apa ni? Okay, bila jawapan, sebab jawapan dia nak dalam IJK, tak payah tulis dalam kurungan tajam tu lah. Tulis dalam IJK. 5 tolak 1, 4, I. 1 tolak 2, negatif 1, J. 9 tolak 4, positif 5, K. Betul? Okay, alright. So sekarang seterusnya dia nak apa? PQ, PR. PR. PR apa tolak apa? PR apa tolak apa? Tengok siapa lagi ada buka kamera. Tak ada dah. Buka kamera. Tak ada dah. Oh, Mahira ada. OR tolak OP. OR tolak OP. Thank you, Edina. OR tolak OP. Yes. So OR tolak OR apa OR kita? 3, 5, 3. Tolak OP. IP 1, 2, 4. So tulis jawapan dalam IJK sebab dia nak IJK kan. 3 tolak 1, 2I. 5 tolak 2, 3J. 3 tolak 4, negatif 1. Okay. Senang kan? Ya Allah. Kenapalah senang sangat soalan. Seterusnya Q. QR.
QR sama dengan apa? QR adalah O, R tolak O, Q. Okey, saya tulis. O, R apa? 3, 5, 3. Tolak O, Q. O, Q kita berapa? 5, 1, 9. So, dapat berapa ni? Negatif 2I plus 4G minus 6K. Betul? Okay, so dah dapat dah. Okay, seterusnya soalan nombor satu. Soalan nombor satu pula. A. By finding magnitude of P, Q, P, R and Q, R or otherwise, show that vectors P, Q and P, R are perpendicular vector. Dia suruh show P, Q dengan P, R perpendicular. Okay, dia suruh show PQ dengan PR perpendicular. Okay, bila nak tunjuk perpendicular, kita kena, kalau kita menggunakan konsep konsep 3D vector yang kita belajar tadi, bila kita tahu dia perpendicular, dia sebenarnya hasil dia adalah kita boleh guna konsep Pythagoras theorem. Betul tak? Kan ini daripada position vector, betul? Kalau you lukis, kan, kalau you lukis bentuk asal dia, kalau ini adalah O, position vector O, so dia ada ni, ni dengan sekejap ni. Okay, sekarang ni O. Okay, sekarang you ada O, P dulu lah. Okay, katalah ni O, P, O, Q, O, R. Eh, boleh ke O, P, O, R? Sekejap eh. Tak boleh. Tak boleh hasilnya macam ni. Sekejap eh. Okay. Sekarang dia suruh tunjuk PQ adalah perpendicular kepada PR. OR, OQ. Ini dalam 3D. Tak boleh ni. So, OP, OQ, OR ni dia berada pada satah tertentu tetapi dia duduk dekat ni. Oh, okay. So, kalau kata OP duduk pada satah X, dia mungkin duduk kat sini. OP, OQ mungkin akan duduk dekat si, sekejap salah, ni X ke Y ke Z? Ni Z lah. Sekejap eh. Saya pula confuse dengan satah ni. X, Y, Z. Kalau okay, takpelah tunjuk magnetik dulu. Sekejap. Kita kira magnetik dulu. Nanti kita tengok. Okay, sekarang disuruh kira magnitude PQ, PR dengan QR. Okay, tadi kita dah cari dah PQ. Nak kira magnitude dia macam mana formula? You kena squarekan everything dan square rootkan. So kita dapat apa ni? 4 square tambah negative 1 square tambah 5 square. Okay, dapat berapa? Square root. Kira tak? Square root 42. Seterusnya nak dapatkan PQ, PR. Nak dapatkan PR. Nak dapatkan PR square root kepada dia punya yang kita dah kira PR tadi. 2, 3, negatif 1. So 2 square tambah 3 square tambah minus 1 square. So ini dapat square root berapa? 9, 10, 11, 12, 13. Square root 13. 13 ke 14? 14. 14. 14 kan? 14. Okay. Seterusnya, magnitude bagi QR. Magnitude QR minus 2 square plus 4 square plus minus 6 square. Yang ni dapat 66, 36, 36 tambah ni berapa ni? 56. 56. 4, 5, 6. Panjangnya square root number. So dapat square root 56. Okay. Sekarang bila dia nak suruh tunjuk PQ dengan PR ni perpendicular, kita okay, kalau kita tak nak lukis dekat part C 3D, kita just lukis sebagai 2D. Tapi dia adalah 3D, eh. Kita bayang dia adalah 3D. Macam tadi, bila kita tengok contoh 3D vector tadi, kan lukisan ni, tengok lukisan baru. Kan kita tahu untuk mendapatkan OP ni,
ia adalah hasil daripada ini tambah ini kan. So kita tahu mana yang yang mana yang perpendicular vector kat sini. Ini betul? Sini kan ni perpendicular. Betul tak? Kat situ saya lukis. Betul tak? So dekat sini yang perpendicular adalah OQ dengan QP. Kan? Ha. Okay, kalau OQ dengan OP ni adalah OQ dengan OP lagi. OQ dengan QP ni perpendicular. Kalau guna Pythagoras theorem, you dapat apa sebenarnya? OQ square tambah dengan QP akan dapat OP square. Betul tak? Kalau guna Pythagoras theorem punya konsep. Kan? Faham kat sini? Ni okey, boleh faham? Jadi kalau nak dapatkan, kalau nak tunjukkan that those two adalah perpendicular, so kita pun kena guna konsep yang sama. Kena guna konsep ini. So sekarang kita tahu hasil daripada tambah OQ tambah QP akan dapat OP square. So you nampak eh? So kita akan tengok OP square, so kita kena cari OQ dengan QP. So kita tengok balik soalan kita. Mana tadi? Dekat sini. Okay. Sekarang dia nak suruh tunjuk bahawa PQ dengan PR perpendicular. Jadi kita kena tunjuk PQ square tambah PR square akan dapat QR square. Tak, PQ tambah PR akan dapat QR square. Okay. Kalau dari segi sini you nampak tak sama. Sekejap. Tambah PQ, nak dapatkan QR. PQ ni dia boleh juga jadi QP. QP square. Sekarang ni dia adalah nilai sama. Tetapi dia, apa orang cakap? Dia direction yang berbeza. Betul tak? So masih sama. Kalau dekat sini tadi kan you, kalau nak you nak ambil, kalau kita guna vector kan, kita tak boleh ambil PQ dengan PR, tak bolehlah ambil tiba-tiba jadi QR. Kan you kena tulis, cara tulis you adalah kena QP square tambah PR square, barulah dapat QR square. Kan? Kan? Cara tulis yang sebetulnya, tak boleh yang atas ni. Kan? Cara tulis betul adalah yang bawah. Ya, betul. Betul, jadi negatif QP ya. Kelas, faham tak? Alif Ikmal kenapa sedih tu? Alif Ikmal Dota, kalau sedih tolong tanya soalan. Ha, yeah. Dota jadi negatif QP lah. Negatif QP square. Dia negatif QP square sebenarnya. Tetapi kita kata dia negatif sebab dia adalah direction yang berbeza. Tetapi memandangkan ni adalah square. So square nilai dia masih sama. So instead of kita tulis negatif QP, kita boleh je tulis PQ teruslah. Tapi kalau ikutkan sebenarnya dia negatif lah kan. Dia sebenarnya negatif QP lah kan, kalau ikut sebab dia lain arah. Tetapi sebab dia square, kita tahu dia adalah ni cara tulis dia lah macam ni kan. So kita tahu dia adalah tetap positif. So ini juga adalah sama dengan PQ square tambah PR square, which is you akan dapat QR square. Kalau you boleh buktikan benda ni, bermaksud betul lah PQ dengan PR tu adalah perpendicular. Jadi kita pun tengok hasil kita. Kita ada PQ square. PQ square adalah 42 square root square. Betul lah kan? Tambah dengan square root 14 square. Sama tak dengan square root 15 square? Sama tak? Sama kan? Sama. So akan dapat 42 tambah 14 sama dengan 56. So sama. So therefore kita boleh tunjuklah bahawa PQ is
perpendicular MPQ square pula dah. Ya Allah. Cing cing terbalik terbalik. Hantar hantar. Therefore, ni so jawapan dia so therefore PQ is perpendicular kepada PR. Macam tu. Ni jawapan. Okay, faham? Boleh buat? Faham? Okay, kalau faham, sila buat sekarang checkpoint 5.2 number number berapa eh? Mana eh? Show trapezium. Mana soalan? Nombor 2. Yes. Nombor 2A. Syukri tak payah nak kejut-kejut sangat. Okay. Cuba buat checkpoint 5.2. Nombor 2A. Penat dah saya. Saya rehat sekejap. Apa kita slow and steady asalkan you all faham. Betul tak? Kan? Sebab ni kalau laju-laju pun kalau you all salah faham, tertinggal pun saya kena ulang benda sama juga. Kan? Kita cuba buat checkpoint. Buat sama-sama. Dapat tak jawapan? Nombor tu. Okay. Nanti nak minta seorang tolong. Tunjuk eh. Dapat tak?
Okay, ada siapa-siapa dapat jawapan? Lama ya. Farid dapat, Farid. Ya, teh. Ya. Kira tu bila tambah PQ dengan QR tak sama dengan magnitude PR. Tak, tak. Tak sama ya. Saya pun dapat tak sama. Orang lain. Itulah saya cakap. Saya kira tak dapat sama. Saya tak tahu. Soalan salah ke macam mana? Saya tak dapat. Tak dapat eh? Semua orang tak dapat. Okay, so for now kita anggap Mayra pun tak dapat. So kita anggap ada something wrong dengan soalan tu lah dulu. For now. Boleh eh? Sebab saya pun tak dapat juga. Saya kira pun tak sama. Saya kira banyak kali juga tak dapat. Itu yang saya nak minta korang kira juga in case saya ada tersalah somewhere. Tapi kalau tak dapat juga tu maknanya ada soalan tu lah yang masalah eh. Ya, tapi tak apa, korang dah tahu cara nak kira kan? Itu yang penting. Okay. So, korang nak rehat ke tak kan? Sambung dia naik, kita buat sampai skala produk je. Nanti kita sambung yang vector produk depan. Skala produk ni senang sikit. Sekejap okay, saya share lagi sekali. Okey, kita pergi kepada skala produk. Okey, apa itu skala produk? Okey, skala produk nama lain dia adalah dot product. Sebab apa? Sebab dia punya formula dia kita guna dot. Ada lagi satu vector product. Vector product ni dia punya kita tulis je cross. So nama lain dia adalah cross product. Okey. Apa itu skala produk ataupun dot product? Dalam skala produk kalau kita ada dua vector which is vector A dan vector B. Setelah kita ada vector A, vector B and kita ada angle in between dia. Okay, untuk skala produk kita menggunakan kita guna cos. Skala produk ni kita guna cos eh, cos punya ni. Okay, so formula untuk skala produk, tengok formula dia. Kita ada if kita buat A dot B, kita darabkan eh. A, cara tersebut dia adalah A dot B. Vector A dot vector B is equals to a magnitude of vector A times magnitude of vector B cos theta. So ni adalah dia punya for formula. Okay. Apa yang kita kena tahu dalam dot product? Yang pertama adalah if vector A dengan B adalah parallel dan sama direction dia, dia kata dia punya theta dia, angle dia adalah kosong. Betul tak? Sebab apa? Sebab kalau you ada, betul lah kan? Kalau kata ini kan you ada vector A dengan B lain. So kita ada angle. Tetapi kalau dia parallel, ni parallel sama direction pula tu. Ni A ni B. So apa angle dia? Tak ada angle kan? Kalau you letakkan dia sekali dia adalah kosong. So angle dia adalah kosong. So menggunakan formula yang ada dekat sini, bila angle kosong, cos theta jadi cos 0. Cos 0 sama dengan 1. Okay, bila cos 0 sama dengan 1, so you ada cos 0 ni dah jadi 1 lah kan tadi. So you tinggal A dot B sama dengan magnitude A times magnitude B sahaja. So ini adalah kalau dua vector tu adalah parallel, formula dia adalah this one. So ni adalah kalau dia parallel. Kalau dia parallel. Seterusnya
Kita kata unit vektor kita yang kita belajar sebelum ni, I, J, K tu kan, dia orang kan, kalau I dengan I, dia kan paralel kan. So, jadi kalau bila you buat pendarapan, kalau you jumpa vektor, unit vektor I dengan I, so dia sama dengan magnitude I darab magnitude I cos 0 jugalah sebab dia semua adalah parallel to each other. Tapi kalau dia dengan kawan dia, dia kalau kawan dia, kalau bukan kawan dia, maknanya kalau I jumpa J, J jumpa K, I jumpa K, dia orang adalah perpendicular. Tapi kalau I jumpa sama I, J jumpa sama J, K jumpa sama K, dia orang adalah parallel. Jadi cos dia orang pun cos 0. Jadi nilai dia orang unit vector ni adalah satu sebab unit vector memanglah magnitude dia satu kan. So 1 darab 1 cos 0 sama dengan 1. So maknanya untuk semua unit vector yang sama adalah 1 nilai dia. Okay, so ini ada, nanti kita nak tengok macam mana kita guna benda. Seterusnya nombor 2, apa yang you kena tahu pasal skala produk adalah bila benda tu parallel tetapi opposite direction. Okay, bayangkan kalau you ada ni A, lepas tu ni pun you ada B. You parallel juga tetapi unit opposite direction, dia duduk ke belakang. So berapa degree dia ni sebenarnya? Degree dia adalah 180 sebab bila letak dia sekali, sekali letak dia atas Allah. Tempatan Allah. Mahalu sikit. Okay. Kalau kata you letak dia atas ni, so you, ini kan dia line direction, so ini nak ke sini dia 180 kan, 180 degree. Jadi kita tahu theta 180 degree menggunakan formula yang ada, cos 180 adalah negatif 1. Jadi kalau dua vektor tu adalah parallel tetapi opposite direction, ini adalah formula yang kita akan gunakan bila kita nak kira dia. Okey, boleh pergi. Seterusnya bila kita tengok dia adalah perpendicular. Macam saya dah cakap tadi, bila perpendicular kita tahu angle adalah 90 degree kan. Angle dia adalah 90 degree. Jadi kita tahu cos 90 degree adalah kosong. Okay, jadi bila cos kosong, kita ada A dot B adalah zero. Sebab asal dia adalah A dot B sama dengan magnitude A times magnitude B cos theta. So kalau cos theta dia ni dah kosong, yang lain pun semua kosong lah. So jadi kita tahu kalau perpendicular dia adalah zero. Jadi untuk unit vektor I, J, K pula, kita cakap tadi kalau I jumpa J ataupun J jumpa K atau I jumpa K, kita tahu dia orang adalah perpendicular kan. So bermaksud bila kita kira unit vektor dia pun akan jadi kosong juga, which is I dot J contohnya. So you ada unit I times J cos 90 degree. So you dapat kosong lah. So diorang semua adalah kosong. Jadi skala produk selain menggunakan formula ini tadi, saya menggunakan formula ni, you boleh juga come out dengan bila you nak kira magnitude, tapi bila you nak darab, dot kan, darabkan guna dot product. So you tahu kalau you ada A dot B, you boleh kira sebagai nilai A1 times B1 plus A2 times B2 plus A3 times B3. Okay, nanti kita akan tengok kenapa kita dapat this one. Kita akan tengok contoh dekat bawah. Okay, sekat ni okay eh? Okay kan? Okay, so kita tengok contoh dekat soalan ni. Okay, given vectors. Okay, kosong. Okay, mana? Wah, terbesar pula, sorry. Okay, dia cakap given vectors A and B. Okay, A ni nilai dia adalah A1i plus A2j, A3k. So, ini secara general lah, dia tak bagi nilai. And then B kita ada B1i plus B2j plus B3k. Okay, dia kata show that A vector A dot vector B akan dapat A1b1 plus A2b2 plus A3b3. Lepas tu dia suruh cari skala produk bagi A dengan B. Okay. So sekarang sebelum menjawab soalan yang bawah, kita jawab soalan atas lah. Kita nak show. Okay, bila kita nak show, kita pun tulislah A dot B.
Okay. So bila A darab B, sebenarnya kalau kita kira secara macam apa ni, secara vector ni adalah inilah A1i plus A2j plus A3k dot kepada B1i plus B2j plus B3k, which is this one. Okay, sekarang ni bila kita dah darab semua, kita kena darab satu-satulah kan. So kita akan ada banyak sebenarnya. Kita akan ada A1 mula-mula ni. A1 darab B1. Lepas tu kita ada I darab I. Betul? Ini yang pertama ni. A1 darab B1. Lepas tu kita ada I darab I. Seterusnya kita akan ada A1 darab B2. Lepas tu kita akan ada I darab J. Which is ini. Dan seterusnya kita akan ada banyaklah sebenarnya. Daripada A1 sampai B1, B2, B3. A2, B1, B2, B3. A3, B1, B2, B3. So kita ada 9 sebenarnya pendarapan yang kita kena buat. Cuma sekarang saya tak tulis semualah, saya tulis sikit je. Kalau you nak tulis semua bolehlah. Bila you nak kira kan you kena tulis semua, tapi saya tunjuk sikit je. Sekarang ni you tahu, you tahu daripada sini A1, B1, A1 darab dengan B1, I darab dengan I. I darab dengan I tadi sebab ini adalah parallel vector dan sama dan direction. So I darab I sama dengan satu. Kan ni sama dengan satu. So you tinggal A1 dengan B1 je. You tengok yang kat sebelah pula, kita ada A1 darab B2 tapi kita ada I dot J. I dot J ni apa? Dia perpendicular. So kita tahu perpendicular ini adalah kosong. So A1 dengan B2 pun kosong lah kan? So sama jugalah dengan yang terakhir. So sebenarnya kalau you tengok, yang nilai tinggal hanyalah bahagian A darab dengan A1 darab dengan B1. Lepas tu A2 darab dengan B2, A3 darab dengan B3. Sebab dia orang je yang ada unit vector yang parallel. Yang lain semua perpendicular vector. Yang lain semua jadi kosong. So yang tinggal hanyalah A1, B1, which is I darab I, A2, B2, J darab J, A3, B3, K darab K. Ini je yang nilai jadi satu. Yang lain semua kosong. So kosong tak payahlah kira, buat apa nak kira kan. Tapi boleh, you bolehlah tulis semua kan. So dapat 1. So actually finally sebenarnya A dot B, you dapat A1 B1 plus A2 B2 plus A3 B3. Sebab itulah you dapat formula ini yang kita tunjuk kat atas tadi. Kenapa dapat ini, macam mana dapat ni. Okay, faham? Okay, alright, thank you. Okay, so sekarang bolehlah menjawab soalan yang diberikan. Okay, dia cakap pertama, find the scalar product of A and B. Okay, given kalau untuk A, dia A adalah 2i plus 3j, B adalah 4i minus 5j. Kiralah. So bila nak kira, instead of you tulis satu-satu i dengan i, j dengan j, you bolehlah guna this formula. So bila you ada dua ni, you kiralah. So sekarang you ada 2i plus 3j dot dengan 4i minus 5j. So i pergi dengan i, j pergi dengan J. So 2 darabkan dengan 4 plus 3 darabkan dengan negatif 5. Dapatlah 8 tolak 15, which is negatif 7. Okay. Okay, seterusnya B, dia bagi contoh kita ada 2i plus J plus 2k and B ada 3i minus 2j plus 5k. So ini pun sama, i dengan i, j dengan j, k dengan k. So untuk you kira, you ada 2 times 3 plus 1 times negative 2 plus 2 times positive 5. So you dapat 6 minus 2 plus 10. So jawapannya adalah 4, 14. So dapatlah 14. Bagi contoh je lah. So dapatlah 14. So tahu kan macam mana nak kira dot product? Senang kan? Okay, dot product, reaction mana reaction? Mana senyap dah, tak ada reaction dah korang? Tidur dah ke semua? Okay, okay. Yeah? Tanya.
Yang macam yang tu kita kena darab yang I dengan I, K dengan K je lah kan. Betul. Kalau soalan dia tak complete, maknanya you kena darab kosong, which is kosong lah dia sebenarnya. Sebab even kalau soalan tu ni pun, sebab kalau you akan nak darabkan J dengan K, you still akan dapat kosong kan. Kita tahu I dengan J tu dapat kosong. Sebab tak kena. Oh, ni ke Wani tanya soalan dekat saya dalam WhatsApp? Yeah. Sorry Wani, saya tak faham sebenarnya apa yang Wani tanya. So inilah, eh? Wani faham lah kan? Okay, sorry Wani. Terima kasih Atta. Sama. Thank you juga sebab tanya. Okay, orang lain ada confused pasal skala vektor? Okay. So seterusnya kita nak tengok properties skala vektor. Okay, properties of skala vektor sekarang kita ada berapa ni? 5 properties. Pertama, kalau vektor yang sama kita darabkan, dia sama juga, you kira magnitude dia dan you square kan. Kedua, kalau you ada A dot B sama juga dengan B dot A. And ketiga, kalau you dotkan A dot dengan B plus C, dia sama juga dengan you dot A dot B plus A dot C. Seterusnya, kalau you darabkan dengan skala, skala ni boleh you letak dekat luar. Sama ada you darabkan dulu skala dengan A, baru dot dengan B, ataupun you keluarkan dulu skala tu, you dotkan dulu A dengan B, ataupun skala tu letak kat belakang dulu, baru darab dengan A. So untuk skala dia sama, tak ada beza sebab ini pun sama kan, A dot B sama dengan B dot A. So bila darab skala tak ada beza jugalah. Okay, then finally you ada, kalau ada zero vector, darabkan dengan any vector, you akan dapat kosong. Okay, sebab you akan darab magnitude kan, sebab dia punya formula tadi kan, ini magnitude kan. So kalau you darabkan dengan magnitude kosong, mestilah kosong semua jawapan dia. Logiknya kan. Alright. So you boleh juga tengok example 5.10 lah untuk you tengok properties dia berfungsi lah. Example 5.10 ni. So saya tak akan tunjuk kat sini. So last kali kita akan tengok angle between, ada dua benda. Tak apa, tengok ni dulu. Seterusnya kita tengok angle between two vectors. Okay. Angle between two vectors ni sebenarnya kita just ambil formula daripada dot product kita tadi. Okay. Angle between two vectors, katalah you ada PQR. Macam tadi, okay, daripada PQR ni, kalau kita tengok formula yang tadi, kan kita ada tadi, ini adalah A, ini adalah B. Betul? So, ini adalah angle. Okay. So, sekarang kalau ini tadi, kita punya formula adalah kita ada A dot B sama dengan magnitude A darab magnitude B cos theta. Kan? Kita ada yang ni kan asal. So daripada ini, kalau kita jadikan cos theta sebagai subjek, kita letak cos theta dekat depan, so yang tinggal adalah like this lah. Kalau kita letak cos theta dekat depan, saya padam balik, saya tidak dapat dekat sini. So, kalau kita jadikan cos theta sebagai subjek, kita akan ada cos theta sama dengan A dot B bahagi dengan magnitude A, magnitude B. Betul, betul tak? Kan akan dapat like this. So ini adalah cos theta. Kalau nak dapat theta sahaja, cos tu pergilah ke kanan. So bila cos pergi kanan, takkanlah nak over cos. Kan kalau cos, you kena cos inverse. Cos inverse A dot B over magnitude A, magnitude B. Dapatlah dia punya jawapan. So sama juga kita apply dekat angle PQR ni. So sama tak? Ini angle ni adalah ini A tadi, ini B kita. Cuma bila you nak buat angle, triangle kan? So you kena buat instead of A dengan B macam tu, you kena tulis secara vector lah. So sekarang katalah you ada PQR. So nak dapatkan angle dekat tengah theta ni, so PQR, so you kena QP dengan QR lah kan. Macam tadi kita ada A dengan B. So A kita kat sini adalah QP.
kita adalah QR. So untuk mendapatkan angle PQR, kita ada cos inverse vector QP dot vector QR bahagi dengan dia punya magnitude. Ke sini. Dapat kan? Okay, faham eh? Macam mana dapat ni? Angle ni okay ke? Ada siapa-siapa confused? Farid okay? Kenapa seriusnya muka Farid? Orang lain okay tak? Macam mana dapat angle ni? Ambil daripada formula je. Okay eh? Alright, thank you. Okay, so kita tengok contoh. Untuk tidak mengconfusekan kita, kita tengok contoh. Okay, example, given points P, Q and R. Use scalar product to find P, Q, R. Okay, so sekarang dia bagi koordinat. So bila dia bagi koordinat, you boleh lukis. Sekarang bila dia bagi koordinat, dia ada P, Q, R. Sekarang you tak tahu lagi kedudukan macam mana. Tetapi dia okay ke? Dah okay dah. Alright. So bila dia bagi tahu PQR, so you tahu kedudukan dia adalah ini P, ini Q, ini R lah. Sebab PQR. Kan? Angle dekat sini. So bila angle dekat situ, so untuk dapatkan angle tu kita menggunakan konsep formula tadi. You tahu you kena ni, cari ini. Kan? So you kena cari QP dan kena cari QR. Okay, sekarang saya dah cakap dah, bila dia bagi koordinat untuk tukar dia menjadi vektor, you kena guna konsep origin vektor. Kena guna konsep daripada O. Okay, so sekarang macam mana nak dapatkan QP? Nak dapatkan QP, you tahu P kena tolak Q. Tapi tak boleh duduk dia sorang-sorang, tak boleh duduk P sorang-sorang. So you kena buat dia sebagai O, O, P. Sebab tadi dia bagi P tu koordinat. Kalau OP dia adalah vektor. So OP kenapa? Takutlah korang confused. Kenapa OP tu nilai dia sama dengan P? Sebab OP tu adalah, O tu origin vektor adalah kosong. Kosong, kosong, kosong. Jadi kalau OP bermaksud P tolak kosong kan? P tolak O. P tolak O adalah 1 tolak kosong, 3 tolak kosong, 2 tolak kosong. Sebab itulah nilai dia sama. 1, 3, 2 sebab dia tolak kosong. Okay, jadi tulislah OP tolak OQ untuk dapatkan QP. So OP tu adalah 1, 3, 2 minus 1, negative 1, 2. Dapatlah 0, 5, 1. Okay, seterusnya saya terus cari magnitude lah sebab kita tahu dah formula tadi. Kita tahu kita nak cari ni. Kita tahu formula dia tadi. Cos, cos pula dah. Nak dapatkan theta sama dengan cos inverse. Kita dah tengok formula tadi adalah kena ambil QP dengan QR. Kena kira P dot QR bahagi dengan magnitude QP dengan magnitude QR. Kita dah tahu dah formula dia macam ni. So you akan carilah QP, cari magnitude QP, cari QR, cari magnitude QR and then you kira. Okay, so magnitude QP adalah squarekanlah everything and square root. So 0 square, 5 square plus 1 square. Dapatlah square root 26. Okay, seterusnya untuk dapatkan QR pula. QR adalah OR minus OQ. OR adalah 1 minus 1 minus dengan 1 minus 2. 1. So dapatlah 1, 3 minus 2. And then sama juga you pun kira dia punya magnitude. Magnitude dia squarekan everything then square. Square root dapatlah square root 14. And then you pun tulislah mengikut formula. Yeah, so you tahu angle PQR sama dengan cos inverse magnitude pula. Vector QP dot vector QR bahagi dengan dia punya magnitude. So dapatlah cos inverse. QP tadi berapa? QP adalah 0.51 dot dengan 1.3 minus 2 bahagi dengan square root 26 times square root 14. So bila bahagian atas, bila dot product you tahu finally you akan dapat a nilai kan? Sebab you akan dapat 0 darab 1 tambah dengan 5 darab 3 tambah dengan 1 darab negatif 2.
So finally you ada 0 plus 15 minus 2 bahagi dengan square root 26 times 14. You akan dapat cos inverse 13 over square root 364. So bila tekan calculator, ada juga hari tu orang pernah tanya saya macam mana nak tekan calculator cos inverse. You tekan shift and then you cari warna kuning, dia ada cos inverse kat atas. Tekan kat situ. And then masukkan dalam kurungan 13 bahagi dengan square root 364 dan dapatlah 47.05. So dapatlah ini dia punya jawapan. Okay tak? Senang tak nak cari angle between two vectors? Guna dot product. Betul. Ya. Yeah. Sebenarnya skala produk ni apa? Hah? Skala produk ni apa sebenarnya? Skala produk ni apa sebenarnya? Macam kat apa ni formula untuk you dapatkan angle. Kalau dalam soalan yang sebutlah nak skala produk ke nak vector produk. Ah, nak guna dot product atau vector product, ya. Tapi betul-betul. Tapi lebih kepada kalau vector ni dia lagi kompleks sebenarnya. Kalau vector ni lebih kepada plane, tak silap saya lah. Kalau skala ni lebih kepada line. So vector line. Kalau betul lah, vector product ni untuk vector dalam 3D. Kalau skala produk adalah vector dalam bentuk 2D. Okey, Zamin. Okey, terima kasih. Okey. Ada siapa lagi yang tak faham? Untuk cari angle between two vectors ni, you boleh buat checkpoint 5.3. Ada banyak soalan kat situ. Boleh buat nombor 5, boleh buat nombor 8. 10. Banyak yang agak-agak orang yang rajin sem lepas dia suka tanya soalan kat saya nombor 8 dan 10. Jadi mungkin soalan tu mencabar sikit lah. Boleh cuba buat nombor 8 dan 10. Mana lagi? The cosine of the angle. Nombor 2 pun senang, boleh cari. Cubalah example 5.3. Checkpoint 5.3. Ya, boleh kita tengok last sekali sebelum kita berhenti. Boleh? Korang penat tak belajar? Saya penat sebelum bercakap. Tak tahu lah korang penat ke saya lagi penat. Okay, kita tengok last dalam skala produk juga ni sebelum kita masuk vector produk lah. Next week vector produk ni 3D . Jadi kita akan tengok daripada 3 direction IJK. Saya harap korang dah faham lah tadi konsep 3D punya ni. Kan? Korang faham kan? Okay. Direction cosine of a vector. Okay. Ini adalah vector 3D juga. Sebelum masuk vector product. Okay. Direction cosine of a vector. Katalah kita ada 3D punya vector tadi kan. Kita ada ABCD. ABCD pula dah. Kita ada A1, A2, A3. Katalah sebab ini adalah. Tadi kan kita guna PQR punya konsep. Sekarang kita guna OA punya konsep. So kita ada A besar yang connect kepada semua tu. So kita menggunakan nilai dia adalah A1, A2 and A3. So ini adalah pada paksi X, ni paksi Y, ni paksi Z. Okay, katalah saya cakap kat sini taking coordinate A adalah A1, A3 relative to the origin O. So position vector of OA adalah A besar. Kita panggil vector A sebab tadi nilai dia adalah A1, A2, A3, bukan A besar, vector A. So position vector bagi OA adalah A, which is A1i plus A2j plus A3k. Di mana kita cakap tadilah A1, A2, A3 ni represent XYZ punya plane. Okay. Untuk mendapatkan direction cosine of a vector ni, kita nak tengok direction dia. Kan kita tahu vector A ni adalah daripada tiga arah kan, daripada tiga satah yang berbeza lah, X, Y, Z. So untuk mendapatkan direction dia, kita menggunakan angle alpha, beta dan gamma. Ya, alpha ni adalah this one lah, daripada ni, untuk antara X dengan Z. Kenapa ni Z ni X lah? Ya Allah. So angle
alpha, sorry. Alpha adalah this one. Alpha adalah untuk X. Beta adalah dekat Y. Gamma adalah dekat Z. Sebenarnya antara Z dengan X. X dengan Y alpha. Y dengan Z beta. Z dengan X gamma. Okay. Alpha, beta, gamma ni kita panggil dia sebagai direction kepada vektor OA kita tadi. Pada position vektor OA kita. Ataupun kita panggil dia sebagai direction angles. Okay. Direction angles ni, bila kita nak kira dia, direction angles ni, okay, cos alpha sama dengan A1 bahagi dengan magnitude A. Dia orang cakap macam direction cosine tadilah, direction cosine untuk OA. Kalau cos alpha, dia adalah sebab alpha tadi kan dekat X kan? So kita ambil nilai A1 bahagi dengan magnitude A. Untuk cos beta pula, ambil A2 bahagi dengan magnitude A. And cos gamma pula ambil A3 bahagi dengan magnitude A. So sebenarnya bila you tambahkan everything, cos alpha, cos beta dengan cos gamma ni, bila you squarekan, you akan dapat 1 nilai dia. Tak apalah, kalau you tanya kenapa, you boleh cuba kira. Dekat sini saya tak tunjuk kot. You just anggap je lah. Dia punya, kalau you dah you squarekan semua direction angles, ni direction angles, direction angles ataupun direction cosine ni kita panggil. Kalau you square everything and you tambahkan, you akan dapat 1. So direction ratio dia adalah A1, A2 and A3. So kalau you nak tulis, sebenarnya kalau you nak tulis position vector OE dalam bentuk yang ada direction angles, you akan tulis OE sama dengan magnitude A cos alpha I plus magnitude A cos beta J plus magnitude A cos gamma K. Di mana magnitude A cos alpha ni asalnya adalah daripada inilah A1. Ni kan, daripada sini kan dapat A1 sama dengan cos alpha magnitude A. Betul tak? Ataupun magnitude A duduk kat depan. Ni A2, dia dapat A2 sama dengan magnitude A dulu saya letak kat depan yang cos beta. Yang this one pun sama. A3 sama dengan magnitude A cos gamma. Okay. So instead of you tulis direction apa? Instead of you tulis OA tadi kan, kita tahu kalau 3D punya kan kita ada nilai dia. Nilai dia batu vector I plus nilai dia vector J, nilai dia vector K. So sekarang nilai dia ni instead of A1, A2, A3, kita nak represent dia dalam bentuk cos ataupun direction cosine. Nak ada cos dekat situ. So kita ambil daripada formula ni lah. So kita pun tulis direction vector dia sebagai magnitude A cos alpha I plus magnitude A cos beta J plus magnitude K magnitude A cos gamma K. So ini. Dia sebenarnya benda yang sama, cuma you tulis bentuk dia lain. Sebab you nak ada cos dekat situ, you nak ada direction cosine kita panggil. Okay, bila nak guna benda ni? Bila dia suruh you cari angle of inclination. Okay, contoh dekat bawah, bila you tahu nak guna benda ni? Okay, contoh dekat bawah dia bagi coordinate P contohnya. Okay, coordinate P adalah negative 2, 2, 1. So you tahu P ni adalah koordinat yang mana dia merangkumi satu y, z. Okay, sekarang dia suruh cari find angle of inclination of OP where O adalah 0, 0, 0. So you tahu OP ni adalah direction vector lah kan, sebab dia bermula daripada O. Okay, O kosong, kosong kepada P. So you tahu the line PO, ni duduk kat bawah nanti dulu. So you cari dulu angle of inclination. Lepas ni baru you tengok PO punya soalan seterusnya. Okay, so memandangkan kita ada P dan ada O, so direction vector OP, kita tahulah bermakna koordinat P tolak koordinat O. Tetapi bila kita tulis dalam bentuk bila kita tulis dalam bentuk vektor, OP sama dengan P tolak O. So you boleh tulis sebagai minus 2, 2 and 1. So ni secara vektor lah, ataupun minus 2i plus 2j plus 1k.
Kan? So ni secara vector you tulis. Okay, sekarang dia nak angle of inclination. Inilah yang kita nak guna ada cos-cos tadi. Sebab dia nak cari angle of inclination. Maksudnya dia nak angle bagi setiap dia incline tu dekat dekat I, J, K. So sekarang kita tahu OP tadi dah tulis dari kat sini sama dengan minus 2I plus 2J plus K magnitude. Vector K. So sekarang you nak kena kira magnitude OP. Sebab apa? Sebab magnitude OP ni adalah sama dengan this magnitude. Kan? Kalau you nak tulis dalam bentuk ni nanti, you kena cari magnitude. Dia kan OP tu. So magnitude OP adalah minus 2 square plus 2 square plus 1 square. Then you square root kan. Dapatlah square root 9, dapatlah 3. And then, let OP be inclined at angles alpha, beta, gamma. Di mana dia incline dekat angles, kalau sebanyak dia inclines tu, daripada angle X, dia angle dia sebanyak, daripada satah X, sebanyak alpha lah angle dia. Daripada satah Y, sebanyak beta. And daripada angle Z adalah sebanyak gamma. So sekarang kita ada cos alpha sama dengan minus 2, 3, cos beta 2 over 3 and cos alpha. Cos gamma sama dengan 1 over 3. Ni daripada mana ni yang ambil? Yang ambil daripada sini tadi. Ambil daripada situ sebab tulis balik eh. Saya padam ni. Dia tahu cos alpha sama dengan A1 bahagi magnitude A. Kan? A1 kita dekat sini mana satu nilai dia? Ini. Betul? Negatif 2. So ni negatif 2. Ya? Yeah. Apa tu? Kenapa tu? Okay. So bahagi dengan magnitude A. Magnitude A kita tadi, dia, kita bukan A dah. Dalam kes kita dia adalah O, OP. So magnitude OP tadi kita dah kira. Berapa magnitude OP? 3. So macam mana? 3. Oh, saya tengok magnitude OP dulu lah. So kita dapat minus 2 over 3. Sebab tu dah dapat cos alpha tadi minus 2 over 3. Lepas tu dah dapat cos alpha, cos beta pula. Cos beta sama dengan sama juga. A2 bahagi dengan magnitude A. So A2 kita berapa? 2. Bahagi dengan magnitude kita, magnitude OP kita 3. Seterusnya cos gamma. Cos gamma kita punya nilai adalah 1 kan, sebab sini 1 dah kan. Ha. So bahagi dengan 3 juga. So ni adalah kita punya cosine kita. Cosine angle. Cos alpha, cos beta, cos gamma. Tapi soalan dia dia nak angle of inclination. Jadi kita kena kira semua angle yang dia incline tadi. So dekat angle alpha dapatlah buatlah cos inverse negatif 2 per 3, dapatlah 131.8 degree. Beta pula cos inverse 2 over 2, 2 over 3 dapatlah 48.2 degree. And gamma cos inverse 1 over 3 dapatlah 70.5 degree. Okay? Ini faham eh kenapa dia dapat macam ni? Okay, thank you. Alright, so last kali dia punya soalan. Dia kata the line PO is extended to a point Q such that OQ is equal to 2 times PO. So find coordinate of Q. Okay, daripada sini kita tahu tadi kan kita ada katalah direction cos apa? Angle ni kan. Katalah ini dekat sini. You anggap dia berada di tengah-tengah hal. Tapi saya lukislah. Katalah ni adalah P kita, ni O kita. So kita tahu P kita punya koordinat tadi adalah minus 2, 2 and 1. Dia kata PO, line PO is extended to a point Q. PO. PO extended to a point Q di mana OQ adalah 2 kali PO. Bermaksud OQ lagi pendek ke OQ lagi panjang? Panjang. OQ panjang. Panjang. OQ lagi panjang sebab OP dekat OQ sama dengan 2 kali PO. Okey. So, bermaksud dekat sini sinilah Q.
Saya takut tak masuk nota ni. Saya kena fikir balik. Saya takut bila saya ni nota, saya kena ni hilang. Okay, balik ya. Ini. Saya hanya P. Minus 2. So Q dia adalah dua kali panjang. Agak-agak boleh ni. So Q. Kita tak tahu apa koordinat dia. X, Y, Z. Kita tak tahu koordinat dia. Okay, sekarang kita tahu OQ sama dengan 2PO. 2PO ni adalah PO. So OQ ini O kan. So ni OQ ini OP. Tapi dia cakap OQ dua kali PO sebab dia punya arah berbeza. Kan? Sebab PO kan dia arah sama dengan OQ. Tetapi OP tak sama arah dengan OQ kan? Okay, so kita tulis dulu OQ sama dengan 2 kali PO. Dia bermaksud OQ ni sama dengan 2 kali negatif OP. Betul tak? Sebab kita sekarang ada OP tapi kita tak ada PO. Tapi kita tahu PO tu adalah negatif OP. Betul tak? Sebab dia arah yang berbeza. Okay. So, manakah you dah tahu OQ tu adalah 2 kali OP tetapi negatif sebab arah yang berbeza. Dia tulislah negatif 2 times dengan OP, OP yang kita dah ada, negatif 2i plus 2j plus k. So dapatlah, bila you darabkan dapatlah 4i plus 4j minus 2k. So dapatlah koordinat Q ni, koordinat Q adalah 4, negative 4 and negative 2. Dapatlah this one. Senang tak? Okay tak? Faham tak? Faham. Faham kan? Ha. Sebenarnya guna benda yang kita dah ada pun. Lepas tu kalau you faham, you boleh tengok juga example 5.14. 5.14 ni pun sama. Dia bagi position vector juga. Tapi dia bagi dalam bentuk ratio. Bila dia bagi dalam bentuk ratio, you tulis dulu maklumat yang you ada. Kalau ratio, you boleh guna skala sebagai you punya macam X, Y, Z you lah, you boleh guna skala. So dalam ni kalau you tengok nanti you faham lah maksud saya you guna skala tu. Kat sini pun you tunjuk dia guna skala. Okay. So harapnya kalau you dah faham example ini and example 5.14, you boleh buatlah checkpoint 5.4. Checkpoint 5.4 ni boleh cuba pilihlah, you kalau rajin buatlah semua. Kalau tak rajin, pilihlah mana yang you rasa macam apa. Okay. Lepas tu nanti kita akan sambung vector product. You tengok sekali imbas lah vector product ni. Dia cross product. Vector product nama dia cross product juga. Dia lebih kepada 3D punya. Macam skala product tadi 2D. Yang ini adalah 3D. Yang kat sini boleh cari parallelogram and triangle juga. So baru kita akan tengok dia punya application. Application awal-awal ni senang. Application belakang tu yang macam complicated sikit. Tapi saya cubalah tengok macam mana nak nampak supaya benda ni senang harapnya. Hopefully. Okay. So itu sahaja. Ada apa-apa soalan sebelum kita berhenti? Sorry, ada orang tanya saya dekat discussion, dekat soalan, dekat klip tau. Saya lupa nak buka Padlet dekat klip. So boleh tak lepas ni saya nak minta soalan semua tanya dekat klip so that saya boleh jawab kat situ supaya semua orang boleh tengok. Okay. Siapa yang tanya kat WhatsApp, saya tak jawab. Bukan satu macam tu lah sebab bila you tanya kat WhatsApp, you tanya soalan sama. Macam contoh ratio tadi, penat saya nak explain benda yang sama dekat ramai orang. Lepas tu kadang-kadang bila tanya kat WhatsApp, saya tertinggal. Macam kiranya you tanya kat klip, saya boleh jawab, orang semua boleh tengok, tu satu. And then, saya boleh selalu check mana soalan yang saya belum jawab. Kalau you nak WhatsApp saya pun WhatsApp, cakap yang you tanya dah dekat klip. So minta saya tengok kat situ. Nanti saya buka Padlet lah, senang untuk you tengok. Kalau tak pun dekat discussion pun boleh je. Kalau for now nak tanya dekat discussion, kita guna dua-dua media. Mana yang lagi senang bagi. Okay? Okay, so harapnya tu sahaja. Ada apa soalan sebelum kita berhenti? Hah? Okay, siapa yang bunyi suara tu? Okay, alright.
Oh, kelas kau nak tangkap gambar tak? Rasa kelas kau selalu tak angkat gambar, selalu kelas tiga. Jom tak gambar sebelum kita habis. Jangan nampak lah. Alif Iqmal ni yang mana? Baik, itu. Tak nampak muka. Ini Irina. Syamidi lagi mana? Tu Syukri. Sebelah Alif Iqmal tu siapa? Dah lain eh? Oh, sibuk. Dia ambil gambar kat tu. Siapa yang berdiri belakang? Siapa? Saya tak pasti. Syafiq ke siapa tu? Tak nampak muka. Ah tu tu. Siapa dah tu? Ah, tak nampak muka dia. Okay, dah ready eh? Alia dah tunjuk gambar bear dia. Okay, satu. Bok, semua let's keep up. Satu. Dua. Tiga. One more. One, two, three. Okay. Alright, dah. Itu saya hantar dekat group. Okay, terima kasih semua. Apa-apa soalan tanya dekat klip tau. Okay, enjoy your lunch. Assalamualaikum. Salam. Hasil soto saya ambil. Okay. Oh, boleh nampak Syah handsome-nya. Oh, muka-muka tu kan nampak handsome. Okay. Dekat Aja Syahadah tu ramai kat orang. Okay, bye-bye semua. Thank you. Assalamualaikum. Oh.